dibayarkan. Pensiunnya belum dibayarkan, ada yang dipotong terus, tidak bisa dibayarkan ke kantor. Kita dapat surat, tapi tidak ditandatangani oleh direktur. Nominalnya ada, tapi tidak ditandatangani oleh direktur. Kami pas mau pulang aja kita foto lah ya, ntar lagi mau pulang. Jadi apa nih, apa nih bidai Reza, Reza jawab dulu nih, foto haji, haji apa nih Reza? Oh, haji. Jadi dia belum dibayarkan. Belum dibayar apa? Gaji atau uang pensiun? Beda dong. Gaji apa? Pensiun. Pensiun saya. Oh iya, ibu pensiun kan juga ada yang gajinya belum dibayar kan. Iya, iya. Terus kita sudah berusaha terus karena tak selalu terus sakit mana? Rumah sakit Haji Jakarta. Rumah sakit Haji Pondok Gede. Iya betul. Saat ini dipegang oleh Kementerian di bawah oleh UIN. Sudah pernah dikirim surat belum? Ke rumah sakitnya. Kita secara kekeluargaan awalnya ada nama sekali, lama-lama nggak bisa dipanggil. Ada ibu ada pengacara. Gantian aja. Ada. Ini siapa yang mereka minta 20% dari apa? 20% fee-nya. Fee-nya itu 20% dari yang kita dapat. Misalnya kita dapat. Oh, ada pengacara ngomong gitu. Oh. Tapi harus data-datanya harus lengkap. Kenapa ibu nggak ngasih? Karena kita juga ada beberapa teman yang tidak tahu namanya. Jadi yang tahu itu hanya beberapa aja. Berapa orang? Banyak, kita ada 40-an. Kita juga selain pensiun sama yang ada yang meninggal pun juga tidak dibayarkan. Jadi Reza ini bukan anak buah saya. Jadi kalau dia nipu bukan tanggung jawab buah. Enggak, bukan sama Abang. Jadi enggak apa-apa pakai dia aja, kalau ada sistem begitu boleh. Ya. Ya, nanti enggak mau enggak lo? Lu dibayar dari hasil. Lu mau? Jangan bohongin rakyat. Iya, tadi enggak mau. Hah? Eh, ada lagi nih. Tamira. Rumah sakit apa nih? Rumah sakit Haji Jakarta. Apa? Rumah sakit Haji Jakarta Jadi ini apa? Ini permasalahannya kakak karyawan yang sudah pensiun tidak dibayarkan. Apa? Kakak karyawan yang sudah pensiun dan sudah meninggal sampai saat ini belum dibayarkan. Yang meninggal. Gaji atau apa itu tadi? Pensiun. Benar, saya mau bikin video. Kan? Pensiun. Pensiun. Uang pensiun. Iya. Emang di peraturan ada uang pensiun? Ada. Ya? Ada. Ini ada suratnya tapi tidak ditandatangani oleh pemerintah. Direktur. Halo, ini ibu siapa namanya? Charlie. Iya. Dia. Hotman 911. Ibu siapa ini? Ibu Charlie. Ibu Charti dulu bekerja di mana? Rumah Sakit Haji Jakarta dari tahun 1994 sampai 2000. Datang ke Hotman apa yang masalahnya? Ingin minta tolong untuk mendapatkan hak saya pensiun. Itu apa? Uang pensiun? Uang pensiun. Uang pensiun? Uang pensiun yang belum dibayarkan. Belum dibayarkan oleh siapa? Oleh pihak rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah Sakit Haji Jakarta Pondok Gede. Oke, Rumah Sakit Haji Jakarta Pondok Gede. Di sini ada mantan karyawanmu datang ke Hotman 911. Ibu siapa tadi? Ibu Charlie. Ibu Charlie. Jarti. Iya, dan Ibu Evi. Dan Ibu Evi katanya uang pensiunnya belum dibayar oleh Rumah Sakit Haji Jakarta. Rumah Sakit Haji Jakarta. Ya. Jadi mohon ini perhatian dari direksi Rumah Sakit Haji Jakarta dan juga mohon perhatian dari Bapak Menteri Agama. Ya. Ada berapa orang kalian yang belum dibayar? Ada 40 lebih. Rumah Sakit Haji di Pondok Gede. Ya.
Ibu nomor telepon ibu berapa coba? 0812 Aji Pondok Gede. Ini sudah datang dua mantan karyawanmu, nomor handphonenya pun sudah ada. Tolong dibantu rakyat kecil ini, para pengais keadilan yang datang ke Hotman 911, dan juga mohon perhatian dari Menteri. Mohon perhatian dari Menteri Agama juga. Kenapa? Apanya? Single parent. Oh, anak satu. Aku juga kadang-kadang single parent. Dan pagi ini Hotman dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik, ya. Penyanyi dangdut yang mana lagi? Mana lagi? Mega. Oke. Ini penyanyi apa nih? Oke, jadi Bu ya, itu ya. Jadi apa himbauan? Himbauan ibu apa? Tolong. Jangan sebutkan nama lah. Coba himbauan apa? Segera dibayarkan semuanya hak-hak karyawan masa kecil yang sudah pensiun, yang meninggal maupun yang rumah sakit mana? Rumah sakit di Jakarta. Coba. Yang kurang kuat, rumah sakit? Rumah sakit tadi. Rumah sakit Haji Jakarta Pondok Gede. Oke, Hotman 911. Sudah. Oke, sekarang Reza, lu mau enggak menanganin mereka? Sistem success fee. Kalau dapat lu dapat kebagian. Jangan bilang nama gua ya, gua enggak dapat 5 perak pun. Ya udah, Bang, ada yang mau makan cabe enggak, Bang? Cabe-cabean gitu. Oke, cabe-cabean. Somasi ada, Ada Bang. Siapa ya? Bajati. Amin. Makasih ya. Mbak, makasih. Ya, nantilah. Apa lagi? Sering apa? Kau bagian suara kesan ya? Cerita-cerita. Ya. Belakang dia. Tunggu. 8 menit antara ini. Dua apa, Bu? Ada. Ya, kadang ada dua begituan. Enggak. Manja. Enggak tahu. Berapa?